Ya, hello guys, welcome back to my channel. Dan di video kali ini aku bakal bikin goals yang pengen aku capai di tahun 2020. Dan I know ini tuh benar-benar telat banget setelah itu. Dan ya, I hope you enjoy this video guys. Tapi sebelum kita mulai untuk bikin yang tahun 2020-nya, jadi aku pengen ngasih tahu dulu kalau sebelumnya di tahun 2019, nah itu aku udah bikin juga beberapa target aku yang udah pernah tercapai. Tapi ini tuh sebenarnya spesifik ke target lama gitu loh, target jangka panjang, bukan di tahun-tahun gitu doang. Nah, aku bikinnya itu udah lama banget dari kelas 8 gitu dan sekarang udah kuliah. Oh my god, tahu di sini ada 176 target yang udah aku tulis dari dulu banget, dari aku SMP gitu. Nah, ini sebenarnya simpel-simpel banget sih target yang udah aku sampaikan. Oh ya, ketinggalan. Jadi yang di tahun 2019 itu yang udah kecapai sama aku cuma kuliah. Ya, aku kuliah di salah satu PTN di Indonesia dan itu salah satu target aku banget di sini. Ini target ke-42 aku udah jelek banget deng kertasnya. Ini S1 di Indonesia. Soal sebenarnya aku ada target S2 di Jepang, Australia atau di mana gitu, pokoknya di luar negeri. Dan ya, I hope itu benar-benar bakal tercapai. Amin. Dan di sini di target aku yang paling terakhir itu waktu itu aku bikin pas SMA, jadi aku bikin dapat 1000 subscriber. Dan kali ini benar-benar tercapai, woi. So, langsung aja kali ini aku bakal bikin 10 goals yang bakal aku capai di tahun 2020. Ya, kita maju. Mungkin kalian bertanya-tanya tentang sesuatu yang ada di sini. Ini. Itu tuh salah satu goals gue di tahun 2019 juga loh. Soalnya gue juga pengen bikin background untuk video gue gitu. Jadi cuma yang simple aja, soalnya gue gak terlalu punya ruangan khusus untuk bikin video gitu. Nah, jadi gue bikin sebenernya kemarin waktu itu. Kita manis guys. Pertama, gue itu pengen banget punya penghasilan sendiri di tahun 2020. Soalnya kalau punya penghasilan sendiri, kita tuh bakal bisa menghargai apa yang kita beli. Jadi kita tahu susah payahnya cari uang gitu gimana. Jadi kita nggak sembarang beli barang dan nggak sembarang menghilangkan barang itu gitu. Punya penghasilan sendiri. Next, yang kedua. Di tahun 2020, gue pengen dapat 50k subscriber. 50k subscriber. So, next yang ketiga, gue pengen banget punya studio di tahun 2020. YouTube gitu loh, woi. Jadi bisa jadi kalau misalnya gue buka outshop itu kan, nah gue bisa juga pemotretan barangnya di sana gitu loh. Jadi sebenarnya punya studio ini gue udah survei tempatnya kemarin dan udah dapat itu. Cuman ya belum dipastiin aja, belum dikonfirmasi sama orangnya dan harganya udah tahu juga, gue udah bincang dulu sama orangnya. Dan ya tergantung sih sama kebutuhan dulu. Jadi kalau misalnya gue butuh studio ya langsung gitu, bisa langsung. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan lain ya mungkin dipakai untuk yang lain. Tara, punya studio. So, yang keempat di sini, ini juga dukungan dari orang tua dan benar-benar kemauan orang tua juga. Umroh. So, lanjut
ke yang kelima. Gue pengen lebih berani mengungkapin apa yang ada di pikiran gue, terus terbuka dan memberikan ide yang ada di kepala gue gitu. Wah, sebenarnya ide yang ada di kepala gue itu banyak banget, cuman gue nggak bisa untuk mengungkapinnya dan nggak bisa banget gitu. Dan kadang gue emang tulis di suatu buku yang emang gue bawa kemana-mana gitu, pokoknya kecil gitu kan. Gue tulis selalu ide-ide gue dan ya mungkin sometimes bisa diungkapin atau diapain gitu. Guys, yang tadi itu nggak kerekam dan sama sekali gue udah bacot-bacot banyak di sini dan nggak kerekam sama sekali. So langsung aja ke yang keenam. Jadi di sini gue udah tulis dan tadi itu gara-gara nggak kerekam, jadi gue itu yang keenam pengen keluar negeri pakai uang sendiri. Nah, dari dulu tuh gue pengen banget, pokoknya pengen banget keluar negeri dengan uang gue sendiri, pokoknya untuk liburan dan jalan-jalan doang gitu loh. Kalau misalnya lu pakai uang lu sendiri gitu, jadi kayak ada sesuatu kebahagiaan gitu. Next, ke yang ketujuh, gue pengen produktif, inovatif, dan lebih kreatif lagi. Dan mungkin gue bakal memberi target pada diri gue sendiri bahwa kalau mengupload video itu benar-benar 3 hari sekali atau 2 kali seminggu gitu, kan sama aja kan. Cuman kalau misalnya nggak kecapek 3 hari sekali satu minggu gitu, nah gue bakal bikin 2 video per satu minggunya walaupun telat 3 hari itu. So, membahas inovatif, jadi gue sebenarnya banyak banget ide dan benar-benar banyak untuk membahas sesuatu yang baru gitu. Cuman gue nggak nemu orang untuk menyalurkan ide gitu loh. Kadang kan kalau misalnya gue cerita sama orang, gue pengen juga orang tuh nyalurin idenya. Cuman banyak orang yang cuma nerima dan pengen kita kerja sendiri. Jadi gue tuh capek sendiri dan orang itu bener-bener cari keuntungan doang gitu. Jadi, makanya gue sering pendam ide itu sendiri. Oh, I don't know. Mungkin kalian juga ada yang kayak gitu. I don't know, aku merasa sedikit membacot gitu di sini. Next, ke yang 8, jadi tinggal 3 lagi, woy. So, yang ke 8 itu gue pengen banget lebih sering olahraga. Ya, dulu pas SMP gue sering banget olahraga dan pokoknya olahraga aja gitu, walaupun dimana, di kamar atau dimana, pokoknya ya olahraga. Dan pas SMA gue udah malas itu soalnya orang udah rame gitu kan. Ini benar-benar penting banget loh olahraga. Misalnya orang nganggap kita tuh udah kecil atau udah kurus atau gimana, tapi olahraga itu bukan untuk menguruskan badan doang. Jadi olahraga itu dibutuhkan untuk menyehatkan badan juga, dan tujuan utama dari olahraga itu adalah menyehatkan badan, bukan untuk menguruskan badan. What? Woi. Soal terakhirnya udah sedikit banget, jadi langsung aja ke yang 9. Nah, yang ke-9 itu gue pengen rajin banyak menabung. Dan gue bikin target sama kalian kalau gue itu menabung minimal 30.000, minimal ini minimal 30.000 per minggu. Nah, menabung minimal 30.000 per minggu. Hah. Jadi, woi, misalnya kalian banyak uang tapi nggak ditabung itu tuh bakal benar-benar sia-sia gitu loh. So, ini yang terakhir. Yang terakhir ini gue merasa sesuatu yang kurang banget di diri gue gitu. Jadi gue pengen merubah itu semua dan bikin di target gue, yaitu pengen lebih bisa berkomitmen dan bekerja sama sama orang lain gitu. Bukannya kurang, cuman belum dapat feeling aja gitu loh, kayak bekerja sama gitu belum dapat feeling. Dan ini tuh gue nggak bisa maksain diri gue untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. I don't know bagaimana caranya. Dan ini tuh benar-benar penting, jadi nggak bisa diabaikan aja gitu loh. Dan sometimes aku mikir kayak ya udah berhenti aja di sana gitu. Kadang sih aku kecewa sama diri aku sendiri karena kayak gitu. Jadi I hope bisa merubah itu semua. Jadi aku harap aku bisa berkomitmen dengan ini semua dan benar-benar akan mencapai ini semua di tahun 2020. Amin. So guys, mungkin sekian dulu video dari aku kali ini. Thank you so much for watching and see you in my next video.
kayak nggak apa nih, gue pengen. Yang kedelapan itu gue pengen banget dan orang itu so mungkin dan mungkin